Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel saya. Dalam video ini, saya akan tunjukkan proses-proses pembuatan meja ataupun rak untuk simpan barang di dapur. Saksikan. Pertama sekali, saya belah kayu 2x5 pint kepada separuh untuk dijadikan bahagian sisi rak. Kemudian, saya belah bahagian tepi kayu untuk mendapatkan tebal dan lebar kayu yang sama. Pastikan proses membelah ini dilakukan dengan berhati-hati dan perlahan kerana kayu agak tebal dan boleh menyebabkan table saw terhenti. Gunakan kayu penolak jika belahan kayu terlalu nipis untuk ditolak dengan jari. Hati-hati ya. Di sini terdapat kayu yang pecah dan kurang cantik. Saya gunakan gam 3 second ataupun gam gajah untuk melekatkan kayu kembali. Proses seterusnya ialah memotong kayu untuk mendapatkan panjang yang diperlukan. Di sini saya hanya ukur dan tanda pada kayu dan potong secara cross cut. Seeloknya tanda yang hendak dipotong ditanda di bahagian depan atau atas kayu supaya senang dilihat dan dipotong. Untuk mencantumkan kayu ini, saya menggunakan kaedah pocket hole iaitu skru diikat pada kedudukan serong dengan menggunakan pocket hole jig. Kaedah ini amat mudah, hanya perlu tebuk lubang dan skrukan kayu sahaja. Saya menggunakan F-clamp untuk memegang jig pada kayu supaya proses menebuk lubang berjalan lancar. Setelah semua lubang ditebuk, saya teruskan dengan mencantumkan kayu tersebut. Mula sekali, saya letak di lantai mengikut pasangannya. Kemudian, saya skrukan kayu tersebut menggunakan cordless drill dan skru sepanjang 2 inci. Skru ini boleh didapatkan di mana-mana kedai hardware. Untuk mengukuhkan cantuman kayu tersebut, saya meletakkan sedikit gam pada permukaan kayu yang hendak dicantum. Inilah hasilnya setelah siap dicantum. Untuk bahagian atas, tengah dan bawah rak ini, saya perlu mencantum beberapa keping papan yang telah dibelah untuk dijadikan sekeping papan yang lebar. Saya mulakan dengan membelah kayu 2x4 pint kepada papan berketebalan 18 mm. Proses ini sangat bahaya untuk dilakukan menggunakan tebal. Seperti saya lakukan ini, saya belah kayu dengan ketinggian mata pisau yang rendah dahulu dan menterbalikkan kayu itu untuk membelah kayu pada bahagian atas pula. Setelah semua kayu dibelah, saya naikkan mata pisau dan sambung semula membelah secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Proses ini diulang pada kedua belah kayu untuk mendapatkan permukaan yang cantik dan sekata. Saya kemudian membelah kedua-dua sisi kayu untuk membuang bucu kayu yang tidak cantik. Selain itu, ia bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang lurus untuk memudahkan proses mencantum kayu nanti. Siap saja membelah, tiba masa untuk mencantum papan tersebut. Pastikan susunan kayu yang rapat dan tiada ruang kosong. Saya menggunakan bar clamp dan quick clamp untuk mencantumkan papan ini. Clamp ini penting untuk merapatkan cantuman antara papan dan meratakan permukaan. Untuk mengelakkan kayu daripada melengkung semasa proses mencantum, saya clamp kayu pada bahagian hujung papan. Inilah keadaan papan yang telah dicantum.
Setelah gam kering, proses menggosok lebihan gam pada permukaan kayu dilakukan. Saya menggunakan mesin grinder dengan attachment kertas pasir. Ini bertujuan untuk meratakan permukaan papan. Agak sukar untuk meratakan permukaan papan ini menggunakan grinder. Seterusnya ialah memotong papan yang telah digosok kepada saiz yang kita perlukan. Oleh kerana papan terlalu lebar, saya menggunakan sekelur saw untuk memotong papan secara crosscut. Saya tanda bahagian yang hendak dipotong dan klamp sekeping papan sebagai guide untuk sekelur saw. Saya juga potong kayu support untuk bahagian tengah dan bawah rak. Ini untuk pastikan rak ini kukuh dan stabil apabila barang diletakkan. Di sini, proses mencantum kayu support pada bahagian sisi rak menggunakan skru saja. Ini supaya senang dibuka dan dibawa. Selesai saja, saya terus membuat lengkungan pada bahagian tepi dan bucu papan menggunakan mesin trimmer dengan mata bit lengkung 3mm. Saya lakukan ini pada semua tepi kayu pada bahagian sisi rak. Jika terdapat lubang atau retak pada permukaan kayu, ia perlu ditutup menggunakan wood filler yang sesuai dengan warna kayu.
Setelah kering, gosok semula semua permukaan kayu dengan kertas pasir grid yang lebih halus. Inilah hasilnya selepas rak atas sekali dipasang. Akhir sekali ialah proses mengecat. Saya menggunakan cat jenis varnish yang mempunyai stain. Stain merupakan sejenis bahan yang akan mengubah warna kayu apabila disapu. Saya bancuh cat ini dengan tina dengan ratio 1:1. Nisbah bancuhan bergantung pada cat dan kaedah yang digunakan. Jika menggunakan tong spray, cat perlu lebih cair berbanding dengan menggunakan berus. Saya biarkan beberapa jam sebelum membuat lapisan kedua. Setelah setiap lapisan kering, saya gosok terlebih dahulu menggunakan kertas pasir yang halus untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Ini kerana urat kayu akan naik apabila cat pertama dilapiskan. Saya membuat sekurang-kurangnya 2 lapisan cat warna dan 1 lapisan cat clear, iaitu varnish clear. Inilah dia hasil rak yang telah siap. Saya harap anda semua suka dengan video ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun kesilapan saya sepanjang video ini, anda boleh memberi komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.